السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Maksudnya, setiap nyawa-nyawa itu pasti akan bertemu dengan suatu saat yang disebut dengan kematian, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan setiap ganjaran pahala ataupun balasan dosa ini akan disempurnakan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Maka sesiapa yang hidupnya di dunia ini dalam keadaan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu hari nanti, dia terselamat daripada terkena dengan sambaran api neraka Allah. Wa udkhilal jannah. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga, kata Allah. Faqad faaz. Maka sesungguhnya golongan inilah yang benar-benar berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, melainkan hanyalah senda gurauan di sisi orang yang mempunyai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185. Yang dikasihi lagi dihormati para alim ulama, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengerusi Surah Nurul Ikhlas, yang dikasihi lagi disanjungi para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di saat pada malam ini kita sudah berada pada hari yang keempat Zulhijjah tahun 1438 Hijrah, yang mana hari yang kita lalui daripada hari yang pertama insya-Allah sehingga hari yang ke-10 Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling mulia dan hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada mana-mana hari, kata Rasulullah, "al-amalu salih fiha." Yang mana apabila seseorang hamba itu melakukan amalan yang salih padanya, yakni al-ashrul Zulhijjah, yaitu pada 10 hari Zulhijjah ini, 10 hari pertama, ahabbu ila Allah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah, bila Rasulullah menyebut seseorang yang melakukan amalan yang salih pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang paling disukai oleh Allah, sahabat tanya satu soalan, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berjihad di jalan Allah, adakah pahala berjihad di jalan Allah Ta'ala ini lebih besar jika dibandingkan kami melakukan amalan yang salih pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah? Sahabat tanya ni. Lalu jawab Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun kamu keluar berjihad di jalan Allah, nescaya Allah Ta'ala lebih sukai
kamu melakukan amalan yang soleh, dan nescaya Allah Ta'ala lebih memberi pahala yang lebih banyak kalau kamu melakukan amalan yang soleh pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Tetapi kata Rasulullah, illa rajulan, kecuali seorang lelaki, kharaja binafsihi wa mali, yang keluar daripada rumahnya ini dalam keadaan dia membawa segala hartanya, membawa dirinya ini, kata Rasulullah, walam yarja' dhalika min syai'in, dalam keadaan dia keluar daripada rumahnya ini, keluar berjihad, walam yarja', tetapi dia tidak pulang ke rumahnya, min dhalika min syai'in, dengan sedikit pun tidak membawa kembali harta yang dibawa olehnya. Dengan makna lelaki ini telah syahid di jalan Allah. Inilah lebih besar jika dibandingkan amalan yang salih yang dilakukan pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Adapun amalan-amalan yang lain, kata Rasulullah, tidak dapat menandingi ganjaran pahala yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita di saat kita melakukan amalan yang salih pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Hanya satu amalan sahaja, kata Rasulullah, yang mampu menandingi. Apa dia? Iaitu syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita dalam keadaan kita sudah berada pada 4 Zulhijjah pada malam ini. Alhamdulillah. Dan bulan-bulan Zulhijjah ini, di mana kenapa ulama mengatakan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah merupakan hari yang paling mulia dan hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita tanya malam ni, boleh jawab tak? Agak benar. Kita tanya ni, kenapa ni Allah Ta'ala suka? Sebelum balik ni, kita buat sekatan dulu. Kita tanya seorang-seorang, kenapa ni Allah Ta'ala suka? Kalau boleh jawab, kita bagi balik malam ni. Yang tak boleh jawab, kita minta dia itikaf di surah kita ni sampai subuh. Agak-agak ramai yang boleh jawab ke ramai yang tak boleh jawab? InsyaAllah, Nana. Kenapa ni para alim ulama membuat kesimpulan Allah Ta'ala paling suka pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah? Kerana kata para alim ulama, 10 yang pertama pada hari bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang terkumpul segala ibadat yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, hamba Allah Ta'ala mendirikan salat. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, hamba Allah Ta'ala melaksanakan ibadat puasa pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Pada hari dalam bulan Zulhijjah, hamba Allah Ta'ala mengeluarkan sedekah dan zakat. Pada 10 hari bulan Zulhijjah, hamba Allah Ta'ala melaksanakan ibadat korban. Pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, hamba Allah Ta'ala sedang melaksanakan ibadah haji yang tidak ada pada mana bulan-bulan yang lain ataupun pada mana-mana hari yang lain. Lalu kenapakah Allah Ta'ala suka sangat kepada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini? Di sinilah terkumpulnya amalan-amalan yang hamba Allah Ta'ala laksanakan, dia tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan bulan-bulan yang lain, tidak ada banyak ibadat seperti bulan Zulhijjah sebagaimana yang kita ada pada sekarang. Tidak ada. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, dalam keadaan kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni bila? 9 Zulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sawmu yawmu Arafah, sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah ini, kata Rasulullah, yukaffara sanatal madiyah wa sanatal muqbilah, Allah Ta'ala akan batalkan dosa kita dengan Allah Ta'ala ini dalam keadaan dosa kita pada tahun yang akan datang dan dosa kita pada tahun yang lalu. Allah, dua tahun. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, hari Arafah ni bila? 9 Zulhijjah. Kita ni jatuh insya-Allah pada hari Khamis 31 Ogos. Insya-Allah kita pakat puasa dalam keadaan kita nak merebut suatu ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa-dosa kecil pada tahun yang akan datang dan dosa kita pada tahun yang akan yang berlalu ini,
Allah Ta'ala batalkan. Allahu Akbar. Sengaja ana sebut awal ini dalam keadaan kita balik insya-Allah, kita tanda dalam diary kita insya-Allah. Khamis ni Khamis insya-Allah Khamis ni kita balik tanda dalam diary kita insya-Allah kita pakai puasa boleh atau tidak. InsyaAllah dah dah. Slow tu insyaAllah tu. Boleh insyaAllah dah dah. Marilah menu kambing golek ke, kambing bakar ke apa ke. InsyaAllah hari Khamis 31 Ogos kita akan berpuasa pada hari Arafah. Apa ni? Al-Hujjaj ataupun orang yang sedang melaksanakan ibadat haji pada 9 Zulhijjah ini, mereka sedang melaksanakan ibadat wukuf. Mereka sedang melaksanakan ibadat wukuf. Sama ada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini, kita dituntut melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Di saat orang lain sedang wukuf, dalam keadaan kita di tanah air ini, insya-Allah kita berpuasa bagi merebut suatu ganjaran yang disebut dengan penghapusan dosa kita pada tahun yang akan datang dan dosa-dosa kita pada tahun yang berlalu insya-Allah. Kalau kita tengok dari sudut hadis, tidak ada mana-mana puasa sunat yang mampu menandingi kelebihan dan ganjaran sebagaimana yang ditawarkan di dalam puasa Arafah. Tidak ada. Kita berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura ni bulan berapa? Bulan Muharram. Tidak. Kata Rasulullah dalam satu hadis, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, "Sawmu yawm Ashura." Mereka yang berpuasa pada hari Ashura ini, kata Rasulullah, yukaffiru as-sanatal madiyah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu, setahun yang lalu. Tetapi puasa Arafah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang lalu dan dosa kita yang akan datang. Puasa Ashura hanya setahun, puasa Arafah dua tahun. Kita tengok, ingat kembali puasa kita dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal ini kita puasa 6, betul atau tidak? Apa kelebihan orang yang berpuasa 6 ni? Seperti kita berpuasa setahun ini. Kata Rasulullah, "Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama siyam ad-dahri." Sesiapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, kata Rasulullah, "Thumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian dia ikuti berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal ini, فَكَأَنَّمَا صِيَامَ الدَّحْرِ, seolah-olah berpuasa itu dalam keadaan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan seperti dia berpuasa setahun. Puasa Arafah dua tahun, puasa Ashura bulan Muharram setahun, puasa sunat pada bulan Syawal setahun, tetapi puasa pada bulan Zulhijjah dua tahun. Kita tengok dari sudut hadisnya, tidak ada mana-mana puasa sunat yang mampu menandingi ganjaran dalam keadaan kita melaksanakan puasa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah insya-Allah. Ana sebut ini sebagai suatu semangat kepada kita insya-Allah, dalam keadaan apa sekalipun pada 9 Zulhijjah nanti, insya-Allah kita tekad dalam hati kita, kita pakat puasa bagi merebut suatu ganjaran yang disebut dengan menghapuskan dosa kita yang lalu dan membatalkan dosa-dosa kita pada yang akan datang insya-Allah. Itu amalan pada 9 Zulhijjah. Apabila masuknya 10 Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis, "Ma min a'malin," tidak ada mana-mana amalan, kata Rasulullah, "ahabbu ila Allah fi yaumin nahri," yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya kurban ini, "illa min hiraqati damin," kecuali seseorang itu menumpahkan darahnya. Ini amalan pada 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita pakat puasa insya-Allah. Pada 10 Zulhijjah, yang mana mempunyai kelapangan dari sudut rezekinya, insya-Allah kita akan menumpahkan darah, dengan makna kita akan menyembelih haiwan korban insya-Allah. Kerana amalan ini, kata Rasulullah, dalam keadaan seseorang itu menyembahkan haiwan korbannya kepada Allah, di saat dia meletakkan pisau, tak sembelih lagi ni, darah tak keluar lagi ni, pada saat itu lagi, kata Rasulullah, Allah Ta'ala telah menerima tanda ketakwaan
dan haiwan korban yang disembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Darah tak jatuh ke tanah bagi. Baru letak pisau. Tetapi Allah Ta'ala terima. Ini merupakan lambang ketakwaan hamba-Ku, kata Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah dalam keadaan kita diberikan kelapangan dari rezeki kita, InsyaAllah sebagai tanda syukur kita dan sebagai lambang kehambaan kita, InsyaAllah kita pakat buat korban. Boleh? InsyaAllah dah. Kena pakat cari lembu dalam kita ni. 4 Zulhijjah ni patutnya kena ada lembu dah. Kalau 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah baru nak cari, mahal lah dah. Mahal dah. Ustaz tak boleh nak korban tahun ni. Kenapa? Sebabnya satu bahagian 700, Ustaz. Biasanya ingat-ingat dulunya tahun lepas dia kata 400 saja satu bahagian. Tahun ni 700 dia kata. Kita tanya masa 400 tu korban atau tidak? Tak korban juga dia kata. 400 tak korban, 700 tak korban anak. Atau bila insya-Allah anak ada kesempatan ini, insya-Allah kita pakat-pakat buat insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan sebut sebagai suatu mukaddimah dalam keadaan kita sudah berada dalam bulan Zulhijjah, ana nak pastikan insya-Allah ana dan kita semua kita tidak tertinggal dalam merebut ganjaran-ganjaran yang Allah Taala sediakan dan amalan-amalan yang sepatutnya kita utamakan apabila kita berada dalam bulan Zulhijjah itu sendiri insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Balik pada cerita kita pada malam ini insya-Allah, ana membawakan satu kitab untuk sama-sama kita baca dan mengambil manfaat daripadanya insya-Allah. Kitab yang ana bawa pada malam ini bertajuk Rihlatun ila Daril Akhirah. Perjalanan seorang manusia menuju ke suatu alam yang disebut dengan alam akhirat. Dan insya-Allah pada malam ini kita ambil salah satu topik kecil daripada kitab ini, topik berkenaan dengan At-Tariqu ila Husnil Khatimah. Jalan-jalan untuk menuju saat kematian yang baik dalam hidup. Topik perbincangan kita berkenaan dengan At-Tariq, jalan ila husnil khatimah. Menuju ke suatu perkara yang disebut dengan husnul khatimah dalam kehidupan kita insya-Allah. Para hadirin sekalian, setiap daripada kita yang berada di sini dan mereka yang berada di luar sana, kita semua ini akan menempuh suatu saat yang disebut dengan kematian dalam hidup ni. Setiap daripada kita akan menempuh suatu saat yang disebut dengan kematian. Tetapi yang membezakan antara setiap manusia itu, bagaimana versi kematian yang dia tempuh. Adakah diberikan kematian dalam keadaan diberikan nikmat husnul khatimah ataupun kematian yang baik, ataupun diberikan kematian ini dalam keadaan pengakhiran itu adalah suhul khatimah, pengakhiran yang buruk dalam kehidupannya. Kalau kita ingat sebentar tadi, Al-Fadhil Tuan Imam kita membacakan suatu doa. Doa apa yang dibaca? Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini suatu saat yang disebut dengan kematian yang baik dalam hidup. Wala taqtim alaina bisuhil khatimah. Dan ya Allah, jangan kamu akhiri kehidupan kami ini dengan suatu saat, iaitu kematian yang buruk dalam kehidupan kami. Kenapa kita sering diulangi, dibaca dalam keadaan selepas daripada kita salat? Kerana Rasulullah ajar kepada kita ini, di saat kamu hidup, pastikan kamu pohon kepada Allah Ta'ala, iaitu diberikan nikmat kematian yang baik dalam kehidupan kamu. Kerana nikmat kematian yang baik inilah yang akan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kamu. Sehingga setiap kali kita berdoa kepada Allah, antara doa yang kita tertinggal apa? Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagi kepada kami ni kematian yang baik ya Allah. Wala taqtim alaina bisuil khatimah. Dan jangan kamu beri kepada kami ini ya Allah dengan suatu pengakhiran yang buruk dalam kehidupan kami. Para hadirin sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan husnul khatimah ataupun pengakhiran yang baik? Husnul khatimah maksudnya di saat kematian kita suatu hari nanti, kita mampu mengungkapkan dengan suatu kalimah yang disebut dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini disebut dengan husnul khatimah dalam hidup. Kenapa?
Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang mampu mengakhiri hidupnya ini dengan suatu kalimah, kata Rasulullah, iaitu kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dakhala al-jannah, orang ini ni, kata Rasulullah, dia sudah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kematian yang baik ini dalam keadaan pengakhiran kalimah yang kita lafazkan sebelum kita dimatikan, kita mampu menyebut suatu kalimah akidah, kalimah tauhid yang menafikan adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah. Lalu kata Rasulullah, orang macam ni ni dakhalal jannah, aku jamin dia masuk syurga Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian, cuba kita renung kembali kehidupan kita. Di saat kita sudah diberikan kehidupan nyawa oleh Allah Ta'ala ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, pernah ataupun tidak kita bertemu dengan orang yang saat kematiannya ini mampu mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ada atau tidak? Pernah ke tuan ni? Pernah jumpa? Pernah jumpa? Di saat dia mati ni, dia mampu menegakkan kalimah tauhid ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kalau ada, inilah suatu tanda yang disebut dengan husnul khatimah dalam kehidupan. Kerana Rasulullah menyebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesiapa yang mampu mengungkapkan kalimah akhirnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, aku confirm dah orang ini sudah dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kenapa Rasulullah menyebut begini? Kerana kalimah ini tidak terbit daripada hafalan, tidak, tak terbit daripada hafalan, tetapi ia keluar daripada amalan kita. Kita hafalah banyak macam mana sekalipun, kita planlah, kita rancang macam mana sekalipun, melakukan kejahatan sebagai contoh, tapi akhirnya kalau boleh aku nak ucap kalimah ini, tak keluar. Kerana ia terbit daripada amalan, bukan hafalan. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, cuba kita tengok di saat kematian Rasulullah. Saat kematian Rasulullah, apakah kalimah terakhir yang keluar di saat Rasulullah berada di kemuncak kesakitan dan kemuncak nasak ini? Kan kalimah apa? Kita sering bincangkan berkenaan dengan kelahiran Rasulullah, betul atau tidak? Tetapi kita tak bincangkan saat kewafatan Rasulullah. Kita menyambut suatu sambutan yang disebut dengan Maulidur Rasul. Tetapi saat kewafatan Rasulullah, kebiasaannya kita tidak tengok sangat. Sedangkan di saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah banyak ibrah dan pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripadanya. Di sana adanya seorang sahabat yang bernama Umar radhiyallahu anhu yang tidak percaya bahawasanya Rasulullah ini boleh mati. Dia mengatakan Rasulullah tak patut mati. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, kamu kena dengar satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Kamu kena ingat kembali ayat ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut apa? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Tidaklah Muhammad ini melainkan hanyalah seorang manusia, seorang Rasul, sebagaimana kita diberikan nyawa padanya, ada pengakhiran hidupnya sebagaimana Rasul-Rasul utusan Allah Ta'ala yang lain. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan kepada Umar, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum, adakah kerana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Umar, ataupun terbunuhnya Rasulullah menyebabkan keimanan yang ada di dalam jiwa kamu ini tercabut? Allahu akbar. Kamu beriman kerana Rasulullah ada. Setelah wafatnya Rasulullah menyebabkan keimanan yang ada di dalam jiwa kamu ini tercabut, tanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib, sesiapa yang tercabut keimanannya setelah wafatnya Rasulullah, falan yadurullaha syai'a, sedikit pun tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar.
ni saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah yang menarik kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah. Apa dia? Kalimah yang terakhir yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ketika ini Rasulullah berada dalam keadaan cukup nazar. Sehinggakan Rasulullah tidak mampu mengeluarkan suaranya. Meletakkan kepalanya di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan, kata Aisyah, aku melihat bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bergerak tetapi aku tidak dengar suara yang keluar daripada bibir Rasulullah. Allahu akbar. Kerana sakit. Berada dalam keadaan yang nasab. Aku tengok bibir Rasulullah bergerak tetapi suara aku tak dengar, kata Aisyah. Seolah-olah Rasulullah mengungkapkan kalimah ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalimah apa? Rasulullah mengungkapkan kalimah ma'alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni ila ar-rafiqil a'la Allahumma ila ar-rafiqil a'la. Lalu Allah Ta'ala ambilnya wa Rasulullah. Allahu akbar. Saat mana ni? Saat Rasulullah menyebut aku ini Allah Ta'ala akan tempatkan bersama orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka, yang terdiri daripada kalangan Nabi, yang terdiri daripada kalangan orang yang benar, aku akan bersama mereka di syurga. Dan yang terdiri dalam kalangan orang yang matinya bersaksikan kepada Allah, iaitu orang yang mati syahid, dan aku akan bersama orang-orang yang disebut dengan orang yang saleh, kata Rasulullah. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Allahu akbar. Tidak ada yang paling kita nak, yang kita dambakan dalam kehidupan kita ini, melainkan kita memohon kepada Allah. Sebelum wafatnya ataupun matinya kita ini, kita sempat memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Ni yang kita kejar dalam kehidupan kita. Tidak ada dah yang lebih besar. Kalau kita tanya apa lagi nikmat yang kita nak, kita nak diberikan nikmat husnul khatimah, lalu kita dimasukkan ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah boleh sebut dalam keadaan suara ni tak keluar. Tapi Aisyah kita ni, Aisyah kata Rasulullah menyebut Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Warhamni, ya Allah, rahmatikanlah aku, ya Allah. Wa alhiqni ila rafiqil a'la, bawakanlah aku, ya Allah, bertemu dengan kekasih aku yang paling tinggi, iaitu Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah memohon sekali lagi kepada Allah, Allahumma ila rafiqil a'la, ya Allah, bawakanlah aku ini, ya Allah, dalam keadaan temukan aku bertemu dengan kekasih aku yang paling tinggi, iaitu Allah Ta'ala. Pada saat kedua inilah doa Rasulullah dimakbulkan oleh Allah. Pada ketika ini Allah Ta'ala ambil nyawa Rasulullah. Allahu Akbar. Suatu saat yang cukup manis dalam kehidupan seorang manusia, sebelum kematiannya mampu menyebut perkataan keampunan kepada Allah dan memohon kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, pastinya husnul khatimah ataupun kematian yang baik ini tidak datang dalam keadaan tiba-tiba. Tidak, tak datang dalam keadaan tiba-tiba. Tetapi adanya sebab ataupun faktor yang membawakan seseorang itu diberikan kematian yang baik dalam hidup. Kalau kita tengok dalam kitab kita ini, kitab yang ana bawa ini, ulama menyenaraikan faktor ataupun asbab yang membawa kematian yang baik itu ada 10. Ada 10 faktor yang membawa kematian yang baik. Kalau kita baca semua malam ini, 9:30 kita berhenti ini. Bolehkah 9:30? Malam ni tak apa, bukan malam bola dah nak. Kalau esok ni, pesan awal-awal, Ustaz. Esok ni malam bola. Ada pesan ni. Malaysia lawan Indonesia, semifinal dia kata. Pukul 8:30 tu kena berhenti dah kuliah. Haa, sedap dia pesan kepada kita dah nak. Baca surah tu, surah pendek saja, Ustaz. Baca Inna Atayna dia, Ustaz. Inna Atayna tu kalau boleh, Ustaz, kerak dua lagi. Pendek dah Inna Atayna tu. Minta kerak dua lagi dah nak. Allahu Akbar. Malam ni tak apa lah, kita lebih sikit anak. InsyaAllah, para hadirin sekalian, malam ini insyaAllah anak nak bawakan dua sebab ataupun faktor
yang membawakan seseorang itu diberikan nikmat kematian yang baik dalam hidup. Yang pertamanya disebut oleh para alim ulama, seseorang itu dikurniakan kematian yang baik iqamatu tauhidillah jalla wa ala, kerana akidahnya ini akidahnya yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberikan nikmat husnul khatimah dalam hidup apabila dia mempunyai akidah yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna apa? Kalaulah seseorang itu melakukan amalan yang soleh banyak macam mana sekalipun, dia buat baik banyak macam mana sekalipun, tetapi akidahnya ini adalah akidah yang salah, Allah Ta'ala tidak akan bagi kepadanya suatu nikmat yang disebut dengan husnul khatimah, dan tidak akan bagi kepadanya dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang sahih? Sifat orang yang mempunyai akidah yang betul ini ada lima, kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Anbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat orang yang mempunyai akidah yang betul ini yang pertamanya, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dia menyatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dengan dalam masa yang sama dia menafikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan makna tidak ada makna langsung dalam keadaan dia menyembah Allah, tetapi di dalam hatinya ini dia mengakui wujudnya Tuhan yang lain pada agama-agama lain. Tak boleh. Sifat orang yang mempunyai akidah yang betul, kata Rasulullah, dia bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, la syarikalah, dan dia tidak sesekali mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda seseorang itu mempunyai akidah yang sahih, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengakui bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah hamba kepada Allah Ta'ala dan merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, sifat orang yang mempunyai akidah yang betul macam mana? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, mengakui bahawasanya Nabi Isa abdullah merupakan hamba Allah, wa rasuluh, dan merupakan pesuruh Allah. Para hadirin sekalian, di sinilah perbezaan antara akidah umat Islam dengan kepercayaan orang Kristian. Di sini berbeza. Kenapa? Orang yang mempunyai akidah yang betul, kata Rasulullah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, mengakui bahawasanya Nabi Isa ini adalah hamba Allah. Ni orang Islam. Tetapi Kristian dia mengatakan Nabi Isa ni siapa? Siapa? Anak Allah, son of God. Dia sebut Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Kita orang Islam diajar mengakui kenabian Isa, tanda akidah yang betul ni. Mengakui kenabian Isa, tetapi kita dilarang untuk mengakui ketuhanan Isa. Jelas atau tidak? Beza kita dengan agama Kristian. Orang Islam mengakui kenabian Isa, mengakui bahawasanya Nabi Isa ini adalah Nabi. Tetapi orang Kristian mengakui ketuhanan Isa. Dia menganggap Isa ini adalah anak kepada Tuhan yang disebut dengan Son of God. Orang yang mempunyai akidah yang betul, kata Rasulullah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dia mengatakan bahawasanya Nabi Isa ini adalah hamba kepada Allah, bukan anak Allah, tidak. Wa rasuluh, dan merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan sifat orang yang sempurna akidahnya ini, kata Rasulullah, boleh mengakui di dalam jiwanya ini lahirnya Nabi Isa kerana suatu tiupan roh yang suci yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat. Allahu akbar. Ni di sinilah ramainya orang yang kufur, orang yang akidahnya tergelincir di sini. Kenapa? Kerana dia mengatakan bagaimana boleh lahirnya Isa dalam keadaan tidak berbapa. Lalu dia tidak mengakui bahawasanya Nabi Isa ini lahir daripada tiupan roh yang suci.
Tetapi kata Rasulullah, sifat orang yang mempunyai akidah yang betul, dia mengakui yang ketiganya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, mengakui bahawasanya Nabi Isa ini lahir daripada suatu tiupan roh yang suci. Ini yang ketiga. Yang keempatnya kata Rasulullah, wal jannatu haqq, orang yang mempunyai akidah yang betul, dia mengakui bahawasanya perkara ghaib iaitu syurga Allah Ta'ala al-haq merupakan suatu perkara yang benar. Wal-naru haq, dan mengakui bahawasanya neraka yang merupakan perkara yang ghaib merupakan suatu perkara yang benar-benar ada. Lalu kata Rasulullah, apabila seseorang ini mempunyai lima sifat ini, ada khalaqullahu ala ma kana minal amal, dia layak memasuki syurga Allah Ta'ala ala ma kana minal amal, berdasarkan ataupun berasaskan kepada amalan masing-masing. Maknanya apa? Maknanya kalaulah dia melakukan amalan yang soleh banyak macam mana sekalipun, tetapi akidahnya ini akidah yang salah, dia tidak layak untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang keduanya, seorang itu diberikan dengan kematian yang baik, disebut oleh para alim ulama bahawasanya berpunca daripada at-taqwa, sifat ketakwaan dia kepada Allah. Taqwa dengan makna apa? Taqwa dengan makna dia melakukan segala perintah Allah dan dia meninggalkan segala larangan Allah. Di saat dia melakukan dua perkara ini, dia akan melihat hasilnya pada dua keadaan. Yang pertama, di saat mana? Di saat dia nak meninggal dunia, Allah Ta'ala bagi suatu nikmat kepadanya dengan suatu nikmat husnul khatimah, kematian yang baik dalam hidup. Ini yang pertama. Yang keduanya, hasil daripada ketakwaan ini, Allah Ta'ala menampakkan hasilnya di saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu kerana ketakwaannya inilah yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hidup. Para hadirin sekalian, kalau kita tengok, kenapakah ulama ini diberikan saat kematian yang baik dalam hidup? Kerana faktor yang kedua inilah, faktor takwaan para alim ulama kepada Allah Ta'ala. Anda ambil contoh, kalau kita kenal seorang ulama namanya almarhum Syekh Ramadan Al-Muti Al-Syahid, kalau kita kenal pengarang fiqh sirah, saat mana ni Allah Ta'ala ambil nyawa seorang ulama yang bernama Syekh Ramadan Al-Muti? Saat dia menjadi tetamu Allah, dalam keadaan dia sedang menyampaikan kuliah maghrib, waktu seolah-olah seperti beginilah, di Masjid Al-Imam Damsyik Syiriah, menyampaikan kuliah tafsir dalam keadaan hati ni dekat dengan Allah Ta'ala, menyebut nama Allah, dalam keadaan dia berada di Baitullah, pada saat ini Allah Ta'ala ambil nyawa, sedang menyampaikan ilmu. Kalau kita buka YouTube sekarang ni, kita taip kematian Syekh Ramadan Al-Mutiada, Allahu Akbar. Orang buat rakaman secara live ni untuk pancarkan kuliah tafsirnya ke seluruh dunia, tetapi tidak ada sesiapa pun yang menyangkut rakaman ini akan merakamkan detik kematian seorang ulama. Mati ni sebab apa? Syahid sebab ada bom, orang tanam bom di belakang kursi dia. Allahu Akbar. Seolah-olah waktu sebeginilah sedang menyampaikan kuliah maghrib. Soalan ni, ada rakaman, dibuat rakaman, nak sebar video tafsir dia, tiba-tiba bom meletup dari belakang. Bom meletup. Dia umur lebih 80 lebih, bangun daripada kursi nak selamat diri. Bila bangun sahaja, ada orang dah standby kat depan dia dengan pistol. Tembok sebanyak 6 das, lalu mukanya ini tersembah pada kelayan Al-Quran. Allahu Akbar. Ulama bincang, kenapa Allah Ta'ala bagi saat kematian yang baik ini? Kerana takwa Syekh Ramadan Al-Muti kepada Allah Ta'ala. Azan dan azan. Mana Allah Ta'ala muliakan di saat kematiannya ada. Kita tengok ada orang yang mana hidupnya ini dalam keadaan buat orang tertawa, buat orang gelap. Tetapi di saat mana dia meninggal dunia, ada ribuan anak-anak yatim dan anak-anak tahfiz ini datang untuk solat jenazah kepada si mati. Bila ditanya, kenapa kamu datang? Dia kata, di saat mana si mati ini hidup, dialah yang membiayai pusat tahfiz dan anak yatim kami. Siapa ni? Yus Raja Lawak kalau kita ingat. Allahu Akbar. Pada pandangan sahih mata kita, kita tengok almarhum
dalam keadaan sungguh buat orang lain gelap. Tetapi di sana ada satu jasa dan bakti yang mana dia ni lah duduk jatuh sekolah tahfiz. Siapa yang cerita ni? Sahabat Yus, namanya Syamsul Ghawghaw. Allahu Akbar. Menunjukkan kepada kita, kita tak boleh melihat seseorang itu di saat mana dia hidup. Tetapi Rasulullah ajar kepada kita ini nilai di saat pengakhiran seseorang itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu, kata Rasulullah, berasaskan kepada pengakhiran hidupnya macam mana. Siapa kita sekarang ni Allah Ta'ala tak tengok lagi. Tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita? Adakah kita mengakhiri dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk? Itulah yang menentukan keadaan kita. Kan Rasulullah sebut di dalam satu hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dalam kalangan kamu ni, kata Rasulullah, ya'malu bi'amali ahli jannah, dia melakukan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannatu illa dhira'un, sehingga jaraknya dengan syurga ini, kata Rasulullah, tinggal lagi sehasta dia nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Fayasbiku alaihi alkitab, tetapi catatan takdir telah ditentukan kepadanya. Fayamalu bi'amali ahli nar, di hujung usianya ini dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kata Rasulullah, wa inna ahadakum, dan ada juga salah seorang dalam kalangan kamu ini, kata Rasulullah, ya'malu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, kata Rasulullah, hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira'un, sehingga jaraknya dengan neraka ini tinggal lagi sehasta dia nak dicampurkan ke dalam azab api neraka. Allahu Akbar. Banyaknya dia melakukan dosa maksiat sehingga kan, kata Rasulullah, dia ni sikit lagi nak dimasukkan ke dalam neraka, tinggal lagi sehasta, dhira'un. Fayasbiku alaihi alkitab, tetapi catatan takdir telah ditentukan ke atasnya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, di hujung usianya ini dia melakukan amalan ahli syurga, dia bertaubat kepada Allah. Fayadkhulul jannah, akhirnya dia ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian, bila kita baca hadis ni, kita rasa kita tak boleh nak menilai orang lain. Tak boleh. Kita kena jaga lidah kita, jaga hati kita. Kenapa? Bagaimana pengakhiran kita, kita tak tahu. Dan bagaimana pengakhiran seseorang itu, kita tak tahu. Betullah pada pandangan zahir mata kita ini, kita merasakan jauhnya dia dengan Allah Ta'ala di saat mana dia hidup. Tetapi kita tidak tahu, boleh jadi sebelum kematiannya ini, dia membawa suatu hati yang bersih kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat ke atas dosaku. Lalu Allah Ta'ala terima taubatnya, dimatikan pada saat itu, dia dicampurkan, dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kerana ada orang, kata Rasulullah, pada zaman dahulu, dalam keadaan dia telah membunuh seramai 99 orang. Hadis yang sahih. Bila dia tanya, adakah aku ini ada cara untuk aku bertaubat? Aku telah membunuh seramai 99 orang ini. Dia tanya kepada seorang yang alim, bolehkah lagi untuk aku bertaubat kepada Allah? Lalu orang alim ini menjawab, kamu sudah tidak ada cara dah. Tidak ada dah taubat bagi kamu kerana betapa jahatnya kamu ini, sehingga kamu telah membunuh 99 orang. Lalu dia bunuh orang alim ini. Cukup dia bunuh seramai 100 orang. Allahu Akbar. 100 orang dia bunuh. Lalu dia bertemu dengan orang yang lain lagi, orang alim yang lain. Dalam keadaan dia tanya, wahai orang alim, adakah ada cara untuk aku bertaubat kepada Allah dalam keadaan aku telah membunuh 100 orang? Lalu orang alim ini kata, Allah Ta'ala ini maha menerima taubat. Kamu bertemulah dengan seorang insan yang berada jauh daripada negeri kamu ini, kerana negeri kamu ini dalam keadaan negeri yang kotor, negeri yang tidak baik. Dalam perjalanan dia nak bertemu dengan seorang yang baik di negeri yang lain itu, dia diambil nyawanya oleh malaikat. Akhirnya dalam keadaan sebegini, sebelum sampai ke negeri yang baik ini, kata Rasulullah, orang ini telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, kerana dia membawa suatu hati dan niat untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian, kalau kita tengok di Malaysia kita, ada orang yang kita tengok banyak duduk berlakon filemnya,
Tapi bagaimana Allah Ta'ala muliakan di hujung usianya? Allah Ta'ala ambil nyawanya di saat dia sedang sujud di Baitullahil Haram di Mekah. Dalam keadaan dia sujud, hati dan bibirnya ini pasti sedang mengingati Allah, insya-Allah. InsyaAllah dalam keadaan ada wudunya, menjadi tetamu Allah, berada di kawasan Hijr Ismail. Pada saat ini Allah Ta'ala ambil. Siapa ni kalau kita kenal? Ismail Day, pelakon Ismail Day. Allahu Akbar. Allah Ta'ala muliakan seseorang yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Namanya Ismail, Allah Ta'ala ambil di kawasan Hijr Ismail. Kenalan Ismail dan ada. Ada orang kalau kita tengok dalam keadaan dia hidup ni, dia duduk berjoget. Duk malam pesta muda menikmati siapa kita siapa kan? Duk joget kan? Mahmud John anak. Bagaimana kita sebut apa Mahmud John ni? Pak Ma'un, Pak Ma'un anak. Pak Ma'un, bagaimana Allah Ta'ala memberi pengakhiran yang baik insyaAllah kepada dia. Dalam keadaan sebelum dia mati ini, dia menjadi guru Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi guru Al-Quran dalam keadaan dia betulkan diri dia dan mempunyai murid yang ramai. Dan dia mati dalam keadaan sebegini. Bila kita baca kisah-kisah sebegini, kita sedar bahawasanya kita ini tidak ada siapa-siapa. Kerana bagaimana pengakhiran kita suatu hari nanti kita tak tahu. Kita jangan tuduh orang, mencela orang, jangan memandang rendah kepada orang. Walaupun pada pandangan sahih mata kita, kita merasakan orang ini jauh daripada agama. Tetapi bagaimana pengakhiran dia dan bagaimana pengakhiran kita, kita tak tahu. Sama-sama kita jaga keimanan kita insya-Allah. Moga Allah Ta'ala bagi suatu nikmat kematian yang baik dalam hidup kita dan diberikan nikmat syurga dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi ada rasa sekali itu sajalah kosiah rohani kita pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang buruk itu datangnya daripada kelemahan anak sendiri. Aku luqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.